Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita menyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolawat atas Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, tema kita kali ini adalah masih dalam tafsir Al Qur'an surat Al Jasiyah ayat yang ke-21 hingga 23-nya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Aku bersumpah dengan Allah dari syaitan Am hasibal sayiat Am hasiba Ataukah mengira Aladzina al orang-orang yang ijtarahu Mereka telah melakukan perbuatan as Yaitu keburukan-keburukan Atau kita sebut dengan kemungkaran-kemungkaran An -kemungkaran bahwa kami Allah akan menjadikan mereka kalladzina amanu seperti orang-orang yang beriman di dalam hatinya wa amilus salihat, dan beramal soleh dengan anggota badannya. Sawa ammahyahum sama cara kehidupan mereka wa mamatuhum dan begitu pula balasan kematian mereka. Sa'ama yahkumun Amat sangat buruk sekali apa yang mereka hukumi atau mereka sangka dan mereka nyatakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa antara orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran dan berbuat keburukan itu pasti tidaklah sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepadanya, baik di dalam kehidupannya maupun di saat nanti kematiannya, orang-orang yang beriman dan bertakwa pasti mereka akan mengikuti aturan petunjuk dan syariat Allah serta Rasulnya. Mereka takut akan azab dan siksanya. Dan mereka penuh semangat untuk melakukan amal-amal kebajikan. Karena mereka menyadari bahwa di akhirat nanti ada alam pembalasan. Sehingga sepak terjangnya manakala hidup di dunia ini mereka selalu berhati-hati. Dan selalu didasari dengan kekusuhan hati dan ketulusan niat dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sedangkan orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau beramal soleh, mereka akan hidup semau-maunya memperturutkan hawa nafsunya dan mereka bahkan akan mempertuhankan kehendak hawa nafsu tersebut maka tidak heran sepak terjangnya perbuatannya selalu saja yakni melakukan kemungkaran dosa dan kemaksiatan atau berbagai macam keburukan dan kejahatan karena mereka tidak beriman dan tidak pula bertakwa kepada Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan kita dan berbekalah kalian semua fa inna taqwa. maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. ya albab dan bertakwalah kalian semua kepadaku kata Allah. Wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa selalu mengingatkannya agar mereka terus istiqamah di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman yang memperturutkan kehendak hawa nafsu sendiri mereka dikibuli dan Dihiasi oleh setan, seakan perbuatan yang mereka lakukan dari keburukan itu indah mempesona. Seakan apa yang mereka lakukan adalah suatu kebaikan dan kemuliaan. Itulah orang-orang yang sedang dikibuli dan ditipu oleh setan, sehingga mereka semangatnya untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan dan mereka mengira menyangka bahwa itu adalah kebaikan dan kemuliaan padahal tidaklah demikian justru setan akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan naudzubillah min dhalik. kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khalaqallahu samawati wal arda dan Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haqqi dengan benar bukan main-main bukan senda gurau bukan hal yang begitu saja tercipta dengan sendirinya tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ada tujuan ada maksud Allah Subhanahu wa taala mengharapkan bagi para hambanya bangsa jin dan bangsa manusia agar betul-betul taat beribadah kepadanya Allah katakan wa ma jinna wal insa illa dan tidaklah aku ciptaan bangsa jin dan bangsa manusia kata Allah melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepadaku saja jadi itulah tujuan Allah menciptakan langit dan bumi bahkan menciptakan manusia dan bangsa jin adalah dengan benar dengan maksud dan tujuan agar kita para hamba ini betul-betul taat menjalankan peribadatan atau mentauhidkan Allah dalam ibadah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun tidak melakukan kesyirikan. وَلَا huwallahu Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jangan kalian menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Saudara sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain di surat Al-Hasyr ayat 20 kata Allah, la ashabul jannah. Tidaklah sama antara calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Baik di dunianya apalagi di akhiratnya, tidak akan sama, tidak akan pernah ketemu dan tidak akan pernah bersatu. Kemudian Allah tegaskan ashabul jannati faizun. Para calon penghuni surga itulah mereka orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dan pasti beruntung di akhirat. Selamat dari azab neraka dan masuk surga, itulah keberuntungan, itulah kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya, yang sangat agung yang pasti kita semua mendambakannya. Oleh karenanya Saudara sekalian, hati-hati, jangan sampai tertipu dengan tipu daya setan. Ingat hidup di dunia ini sementara, dan sebentar, kita semua pasti akan mati dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ingat di akhirat hanya ada sorga dan neraka. Apakah kita mau menjadi penghuni sorga ataukah memilih menjadi penghuni neraka? Itulah yang Allah ingatkan selalu kepada kita agar kita segera meluruskan langkah kita dan menelusuri jalan yang lurus yang Allah ridai dan Allah cintai itulah jalan Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya Allah katakan di sini di kalimat berikutnya nafsim bima dan agar dibalasi setiap jiwa Sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dia perbuat, dia lakukan semasa di dunianya. Wahum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak akan dizalimi sedikitpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan dikurangi kebaikannya dan tidak akan ditambah daripada keburukannya. Semua akan dibalas oleh Allah sesuai dan setimpal dengan amal perbuatan masing-masing. Maka dari itu Perbanyaklah amal-amal kebajikan Supaya Kelak di akhirat Timbangan amal kebaikan kita Menjadi jauh lebih berat Ketimbang Timbangan amal keburukan Ya manusia Tidak ada yang maksum Kecuali para nabi dan para rasul Kita pasti Banyak berbuat dosa dan kesalahan Dan Allah sangat senang Sangat cinta Manakala mendapati para hambanya bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan kembali ke jalan yang benar, orang yang Allah cintai enggak mungkin Allah akan terlantarkan, apalagi Allah sengsarakan atau Allah azab dan Allah binasakan. Tidak mungkin orang yang Allah cintai pasti Allah akan merahmati dan akan meridoi Selanjutnya Allah berfirman, aita ilahahu hawahu. Bagaimana pandangan Muwai Muhammad SAW terhadap orang yang menjadikan sesembahannya, Tuhannya adalah hawa nafsunya sendiri. Apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, ia taati, ia ikuti. Tidak peduli dengan peringatan Allah, tidak peduli dengan syariat Allah. Yang penting Hawa nafsu yang ditaati, yang diikutinya. Itulah orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Wa allahu ala ilmin dan Allah menyesatkan dia berdasarkan ilmu. Artinya Allah maha tahu, maha mengilmui siapa orang yang pantas untuk Allah sesatkan, untuk Allah jadikan sebagai calon penghuni neraka jahanam. Hmm. Ya, dan tentu di sana ada sebab-sebabnya. Wa khatama dan Allah menutup ya, mengunci atas pendengarannya wa dan hatinya wa ja'ala ala basarihi dan Allah jadikan atas penglihatannya ghisyawatan yaitu penutup ya. Artinya Mata hatinya Pendengarannya Dan bahkan Mata kepalanya Allah tutup Allah sumbat Sehingga dari mana Hidayah itu akan masuk Akan datang kepadanya Sehingga pantas Allah katakan Di uh, Ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah Innaladzina kafaru Sesungguhnya orang-orang kafir itu Sawa'un alihim sama saja atas mereka kata Allah angzar tahum apakah engkau memberi peringatan kepada mereka wahai Muhammad sallam amlam tungzirhum ataukah engkau tidak memberi peringatan kepada mereka la yu'minun mereka tidak akan beriman kenapa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim karena Allah telah mengunci atas yakni pendengaran mereka hati mereka dan bahkan mata mereka pun tertutup. Ya, sehingga nasihat apapun, peringatan apapun, ilmu apapun yang kita sampaikan tentang kebenaran ini pasti mereka menolaknya, pasti mereka berpaling dan tidak mau menerimanya. Itulah ciri-ciri calon penghuni neraka tidak ada dan tidak mau berubah hidupnya ya tidak mau beriman bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dia lebih tetap memilih kesesatan daripada hidayah lebih memilih neraka daripada surga naudzubillah min itulah mereka para wali-walinya setan oleh karena itu Allah katakan Wa yahdihi min ba'dillah ya, Fa Maka siapakah gerangan orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya ya, Setelah Allah menyesatkan dia Tidak ada Kalau Allah menyesatkan Maka tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah Atau petunjuk ke jalan yang benar Mau diapa-apain tetap saja tidak akan mungkin dia mendapatkan hidayah. Afala maka apakah kalian semua tidak mengambil pelajaran dari peringatan yang Allah sampaikan ini? Nah disinilah sekalian kita selaku hambanya yang Allah telah membekali kita akal pikiran, kehendak, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita cerna. Mari kita hayati dan kita dadaburi apa yang Allah wasiatkan ini. Ambil hikmah dan pelajarannya. Jangan sampai hati kita seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, sehingga sama sekali tidak bisa berubah di dalam kesesatan dan kemungkaran itu kemudian menyangka bahwa dirinya sedang berbuat kebaikan dan kemuliaan. Nauzubillah min dzalik orang-orang yang tertipu oleh setan dan dikibuli oleh setan akan seperti itu keadaannya. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi para hambanya yang mendapatkan anugerah hidayah, kenikmatan yang paling mulia yang dengan hidayah itu Tentu hidayah Ke jalan yang benar. Ya baik itu ilmu yang bermanfaat. Atau amal yang soleh. Hidayah irsyad maupun hidayah taufik. Ya yang menjadi penyebab. Dan mengantarkan kita. Kepada kehidupan di dunia yang bahagia. Dan bahkan di akhiratnya pun. Akan selamat dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Allah Ta'ala Alam. Wa shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi 94,3 FM Kita Radio